Husin akan menyampaikan Warta Anak. Yang pertama, ibadah minggu kita hari ini bertema Aku Suka Menolong Sesama dengan Sukacita. Yang kedua, Kak Krisin mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak yang berulang tahun selama bulan Februari. Yang ketiga, mulai tanggal 21 Februari 2021 sampai seterusnya, kita akan melakukan ibadah melalui Zoom. Bagi adik-adik yang ibadah di GKI Gejayan, kita ada 5 kelas. Yang pertama kelas 1, kemudian kelas Batilita, kelas 1-2, 3-4, dan 5-6. Untuk adik-adik yang ibadah di The Grace, kita ada 4 kelas. Yang pertama kelas Batilita, kelas 1-2, kelas 3-4, dan kelas 5-6. Bagi adik-adik yang ingin mengetahui info lebih lanjut, bisa menghubungi Kak Frisya dan Kak Marlina. Atau informasi terkait ibadah ini akan disampaikan melalui grup orang tua. Nah, yang terakhir, kita akan selalu ada kegiatan Hello Kids setiap hari Jumat pukul 4 sore melalui channel YouTube GKI Gejaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik. Halo adik-adik di rumah, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga sehat-sehat ya. Amin. Kak Kevin apa kabar Kak? Puji Tuhan sehat Kak. Puji Kak Arun gimana kabar? Sehat puji Tuhan. Kalau Kak Hesdo? Aku juga sehat dong, sama seperti adik-adik di rumah. Wah seru banget ya Kak. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di ibadah sekolah minggu kali ini. Walaupun masih online. Iya, sekalipun masih online. Tapi Kak Hesdo yakin adik-adik di rumah tuh semangat banget bangun pagi-pagi, pengen cepet-cepet mau ikut ibadah sekolah minggu. Iya. Nah kira-kira Kak, kita ibadah sekolah minggu hari ini maksudnya apa ya? Kok ada love-love, terus kita pakai sayap Kak Hesdo? Iya betul, adik-adik tahu nggak sayap kita ini artinya apa sih? Apakah kita akan menjadi seorang yang bisa terbang? Iya. Nah Kak Hesdo kasih tahu nih jawabannya. Jadi kita itu menjadi pembawa sukacita dari surga. Betul, pembawa sukacita dari surga. Jadi dengan sayap ini kita bisa terbang membagikan sukacita kemana-mana. Ke seluruh dunia. Ke adik-adik walaupun adik-adik di rumah. Betul. Tapi Kak jangan salah, sekalipun adik-adik di rumah tidak punya sayap, Kak Kevin juga nggak punya sayap. Loh, iya. Kak Kevin sebagai apa dong kalau gitu? Aku sebagai sama kayak teman-teman di rumah. Ah, dengar Dika, sekalipun mereka tidak punya sayap, mereka tetap bisa ikut membagikan sukacita ke seluruh dunia. Caranya gimana tuh Kak? Nah, mau tahu caranya? Sekarang Kak Hesdo mau adik-adik yang masih duduk, ayo semuanya berdiri. Ayo berdiri. Kita mau tangkap sukacita dengan penuh semangat. Oke, sudah siap? Kita mau tangkap sukacita. Tangkap sukacita ya. Dari surga. Oke. Mau berapa kali nih Kak Arum? Satu kali dulu ya Kak. Satu kali. Oke, ikutin Kak Hesdo ya. Tangkap sukacita dari surga. Simpan dalam hati. Kita bagikan ke Kak Kevin. Oke, sekali lagi. Kita mau tangkap berapa kali Kak Kevin? Tiga kali. Oke, kita tangkap sukacita 3 kali ya. Tangkap sukacita dari surga. Hap. Simpan dalam hati. Kita bagikan untuk adik-adik, papa, mama, dan teman-teman yang ada di rumah. Wah, sudah bersuka cita ya Kak semuanya. Pastinya semuanya sudah bersuka cita Kak Arum. Nah biar kita makin semangat lagi sekolah minggunya, kita mau puji Tuhan sama-sama Kak. Puji Tuhan lagu apa Kak? Nah lagu ini akan mengajak kita keliling dunia. Wah. Untuk membagikan sukacita tadi Kak. Asik dong Kak. Iya. Tapi emang bisa Kak kan lagi pandemi? Bisa, walaupun pandemi dengan lagu ini kita bisa jalan-jalan ke luar negeri sambil nyanyi, sambil tebar-tebar sukacita, bagi-bagi sukacita ke teman-teman. Oke deh, siap kalau gitu adik-adik. Siap ya. Kita siap, mau keliling Kak. Dunia. Oke. Kita nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Sambil bertepuk tangan ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Sekali lagi Kak. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah.
senang-senanglah Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Sebentar. Kita sekarang mau dari Indonesia, kita mau jalan-jalan ke Amerika dengan bahasa Inggris. Oke. Okay. Jesus in the family, happy happy home. Happy happy home. Happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home. Happy happy home. Oke. Kita mau berganti negara lagi. Dari Amerika, kita mau pergi ke Cina. Lebih pelan aja Kak Kevin. Chu Jesu Chiao Chiao Ting Chu. Kuai le kuai le ya. Kuai le kuai le ya. Kuai le kuai le ya. Chu Jesu Chiao Chiao Ting Chu. Kuai le kuai le ya. Dari Cina kita mau ke negara yang terakhir. Kemana tuh Kak? Kita mau ke negara yang kuci-kuci mutahil. Ke India. Ke India. Oke. Jap Jesu mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Kushi kushi he. Kita udah keliling dunia. Seru Kak. Banget ya. Tadi kita dari rumah kita di Indonesia. Iya. Dari kita pertama tadi kita kemana? Amerika. Ke Amerika. Dari Amerika. Iya betul, kita ke Hollywood. Dari Amerika tadi kita ke negara yang dingin. Yang banyak pandanya. Banyak pandanya. Kita ke Cina. Cina betul. Terus. Dan yang terakhir kita ke negara yang India. Betul banget Kak Kevin. Wah ternyata seru ya adik-adik. Seru ya. Kita walaupun di rumah aja tapi kita bisa berbagi sukacita ke negara-negara lain. Iya, wah betul. Oke, baiklah kalau gitu biar kita makin semangat, kita masih banyak lagi kejutan-kejutan kita sambil nyanyi sambil sukacita ya hari iya, ini ya Kak. Tapi kita berdoa dulu kita ya Kak. Kita mau doa dulu untuk memulai sekolah minggu kita di hari ini. Oke, Kak Arum pimpin doa ya. Ayo adik-adik kita sikap doa, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami, Tuhan boleh mampukan kami untuk bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai kami ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya, supaya cerita yang akan kami dengarkan, pujian yang akan kami naikkan, itu boleh memberikan sukacita dan menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, Kak. Seru banget ya, hari ini tuh kakak-kakak tahu nggak kita itu merayakan hari apa? Hari apa? Ini tanggal 14 Februari, hari Kak. Hari ini tanggal 14 Februari, ada yang tahu nggak 14 Februari itu apa? Kayak tema kita di belakang ini yang ada banyak love-love-nya, love-love-nya. Hari? Hari Minggu! Nah, betul juga. Betul juga hari Minggu, betul. Tapi ada lagi yang lebih spesial. Hari Kasih Sayang! Wah, kasih sayang, betul. Kak, aku tuh sedih, masa hari kasih sayang aku gak dikasih coklat sih? Loh, emang kenapa? Emang hari kasih sayang harus pakai coklat, Kak? Kan biasanya memang dikasih. Iya kan, Kak Kevin gak dapat coklat. Iya. Kak Arum, beli coklat buat kakak sendiri. Ya. Tapi, nanti ya setelah ini ya. Tapi, hari kasih sayang bukan tentang coklat atau bunga ya adik-adik. Tapi tentang kita bersyukur kalau melihat di sekeliling kita masih ada orang-orang yang mengasihi kita. Contohnya papa, mama, kakak dan adik. Itu bentuk mereka kasih sayang sama kita itu banyak kan. Oh jadi bentuk kasih sayang itu bukan hanya cuman coklat, bukan tentang bunga gitu ya. Iya. Tapi kasih sayang itu misalnya kayak kita di rumah bisa sama-sama papa, betul, bisa sama mama. Itu juga kasih sayang, betul, ya Kak. Betul, bahkan kita bangun pagi, kita bisa makan, mandi hari ini. Itu bentuk kasih sayang Tuhan buat kita. Wah, seru ya.
ya. Berwah berarti mulai sekarang aku belajar untuk melihat kasih sayang itu bukan hanya barang ya. Betul sekali. Wah, terima kasih Kak Rum. Oke. Okay. Nah, betul banget Kak. Jadi karena kita merayakan kasih sayang, sama seperti tadi Kak Arum bilang kasih sayang Tuhan ke kita. Iya. Kita bersama Tuhan tuh pasti kita bisa melakukan apapun. Betul. Karena bisa Tuhan tadi sayang sama kita. Iya, kan? Karena Tuhan sayang sama kita. Wah, sama seperti lagu yang kita mau nyanyi nih Kak. Lagu apa tuh Kak? Lagu Big or Small. Big or Small. Oke, musiknya Kak Kevin. Jadi bersama Tuhan aku bisa. Betul. Kita bisa melakukan apa saja ya Kak ya. Iya. Oke. Adik-adik betul. Boleh duduk ya. Oke, boleh duduk. Betul, kita dari tadi udah berdiri, udah keliling-keliling dunia, udah joget-joget. Iya. Nah, silakan duduk. Oke. Okay. Kayaknya adik-adik ambil nafas dulu ya Kak. Kayak sudah hitung sampai 10. 1 2 3 panjang 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Gimana Kak Rum? Sudah? Sudah. Sudah, Kak Kevin juga. Sudah lebih bahagia juga Kak. Oke, sudah lebih bahagia juga. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan syukur adik-adik. Sebagai syukur kita. Iya, sebagai rasa syukur kita. Karena kasih Tuhan karena ya. Karena kasih Tuhan. Sebagai bentuk cinta kita juga buat Tuhan Yesus. Oke. Okay. Kita mau memberikan persembahan sambil kita. Nyanyi lagu apa nih Kak? Sambil nyanyi lagu Terima Kasih Seribu. Oke. Okay. Sinar udara segar, terima kasih. Oh, di tepi pantai ombak berderai, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Sekali lagi surya bersinar udara
segar. Terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai. Terima kasih. Terima kasih seribu. Terima kasih seribu. Terima kasih seribu. Pada Tuhan. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Oke, kita mau bawa persembahan kita dalam doa ya kak, yang berdoa? Ya, yang berdoa kak Hesdo. Oke, adik-adik semua sekarang lipat tangan, tutup mata. Kita mau doa persembahan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami menerima cinta yang sangat banyak dari Tuhan Yesus. Melalui papa mama, melalui opa oma, kakak adik, kakak-kakak sekolah minggu. Bahkan ketika kami bisa beribadah di hari ini, itu semua karena cinta Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud terima kasih kami kepada Tuhan Yesus. Terima persembahan kami Tuhan, sehingga bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sudah memuji Tuhan, kita sudah berikan persembahan. Sekarang ngapain ya? Habis ini kita mau jalan-jalan lagi, Kak. Jadi hari ini tuh spesial banget, Kak, karena kita merayakan Hari Kasih Sayang. Tadi di awal kita udah jalan-jalan keliling 4 negara. Sebentar nanti di cerita kita ini kita akan jalan-jalan juga. Jadi penasaran. Iya, penasaran kan adik-adik seperti apa ceritanya? Kita mau puji Tuhan dulu biar kita makin semangat mendengar firman Tuhan. Oke, lagu apa, Kak? Kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Oke. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus berkembang sih. Berbuah. Sekali lagi, dengan penuh semangat. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku. Bertumbuh sirami jiwaku, berbuah besar, berbuah sedikit besar, berbuah lebih besar, berbuah. Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik. Oke, adik-adik, tadi kan Kak Hesdo sudah bilang ya, kita bakalan jalan-jalan lagi nih. Nah, udah siap belum? Sekarang Kak Hesdo kasih waktu adik-adik diambil Alkitabnya. Yang belum ambil Alkitab, diambil dulu Alkitabnya karena kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Oke, silakan. Silakan ayo ambil Alkitabnya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, sudah. Kak Hesdo lihat di sini. Sepertinya semuanya sudah siap ya, sudah ambil Alkitabnya, sudah buka juga. Oke, kalau gitu kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di hari ini bisa mengikuti sekolah minggu. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati mata kami, berkati telinga kami, sehingga kami bisa mendengar dengan baik, bisa melihat dengan baik, dan kami mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, nah sekarang semuanya dibuka Alkitabnya, kita mau baca sama-sama dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang pertama. Oke, Kisah Para Rasul masih ingat gak Kisah Para Rasul itu di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama ya? Ayo. Kisah Para Rasul pasal 10
ayatnya yang pertama dan yang kedua. Oke, Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sudah ketemu semua? Yang belum ketemu bisa loh minta bantuan papa mama atau kakak untuk membantu adik-adik membukanya. Oke, apakah sudah? Kak Hesto mau dengar dulu nih. Oke, banyak yang bilang sudah kak, sudah. Oke, kalau gitu Kak Hesto akan bacakan buat adik-adik. Adik-adik yang belum bisa membaca, tenang aja Kak Hesto akan bacakan. Buat yang sudah bisa membaca, yuk kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul pasal 10, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat 2. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Oke, demikian firman Tuhan. Oke, sekarang adik-adik boleh ditutup Alkitabnya, lipat tangan, duduk yang manis, dan Kak Hesto mau cerita. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar dari dua tokoh yang teladannya atau kebaikan hidupnya itu harus adik-adik contohi atau harus adik-adik ikuti. Nah, kita lihat siapa sajakah mereka. Wah, kita lihat apa tuh tadi? Ada peta. Nah, adik-adik bisa lihat kan? Peta, ini adalah peta Timur Tengah di zaman ketika Tuhan Yesus masih hidup adik-adik. Adik-adik bisa lihat ya, di situ ada banyak nama-nama kota-kota di situ. Oke, nah kita lihat. Perwira tinggi tadi yang kita sebut, yang tadi kita baca di ayat pertama itu ya, yang namanya Cornelius itu, dia tinggal di kota yang bernama kota Kaisarea, betul. Seperti yang adik-adik lihat di layarnya adik-adik, itu adalah daerah Kaisarea. Jadi daerah Kaisarea itu, kalau nanti adik-adik cari di Google, itu tuh bagus banget. Daerahnya itu adalah salah satu kota yang berada di tepi laut tengah. Jadi pemandangannya tuh indah banget. Nah, pada masa itu si perwira ini, Bapak Cornelius ini tinggal di situ bersama dengan keluarganya. Nah, adik-adik, Bapak Cornelius ini adalah seorang yang sangat-sangat rajin beribadah kepada Tuhan. Jadi pada waktu itu Israel atau negara-negara yang ada di Timur Tengah itu mereka dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi di setiap kota-kota yang ada di sana, kerajaan Romawi itu menempatkan tentara-tentara mereka. Nah, perwira ini bisa kita sebut sebagai orang yang jabatannya tuh sedikit lebih tinggi daripada tentara-tentara yang biasa-biasa saja. Nah, jadi Bapak Cornelius ini adalah seorang yang jabatannya tinggi adik-adik. Tetapi yang menariknya, dia itu bukan orang Israel. Dia itu bukan berasal dari orang-orang Yahudi. Walaupun demikian, dia adalah salah satu tentara Romawi yang dikenal paling taat dan paling rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik ingatkan tadi di pasal 1 tuh, di pasal 2 dibilang apa? Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan memberi banyak sedekah. Kalau memberi banyak sedekah itu berarti dia suka berbagi-bagi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi dia senang membagi-bagikan separuh daripada harta yang dia punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, kita lihat lagi ada peta. Ini maksudnya apa sih Kak Hesdo? Kok ada peta terus? Nah, kita akan melanjutkan perjalanan. Kalau tadi kita sudah lihat kota Kaisarea, tempat tinggal Bapak Cornelius, kita akan lihat lagi daerah berikutnya. Nah, ada Simon Petrus adik-adik. Simon Petrus kalau di peta itu dikatakan Yope adalah kota di mana tempat Simon Petrus beristirahat. Jadi ceritanya tuh seperti ini adik-adik. Pada satu kali Bapak Cornelius perwira tadi dia itu lagi beristirahat. Tiba-tiba
datanglah malaikat Tuhan kepadanya dan berkata kepada dia, Cornelius, karena kamu adalah orang yang taat kepada Allah, kamu rajin berdoa, kamu suka berbagi, maka Allah akan menjawab semua doa-doamu. Lalu si malaikat Tuhan itu berkata sekali lagi kepada dia, suruhlah beberapa orang dari pasukan-pasukanmu atau orang-orang yang ada di rumahmu pergi ke Yope. Temuilah seorang yang bernama Simon Petrus, dia tinggal di rumah seseorang. Temui dia di sana dan undanglah dia datang ke rumahmu. Karena Allah ingin engkau berjumpa dengan dia. Karena akan ada yang dia ceritakan kepadamu. Jadi adik-adik, karena Bapak Cornelius itu sangat-sangat taat sekali, dia tidak berpikir 2-3 kali itu, tidak. Dia langsung berdiri, dia berkata kepada 3 orang yang dia percaya. Dia bilang kepada mereka, kalian bertiga saya beri tugas, pergilah ke kota Yope, temui seorang yang bernama Simon Petrus dan undanglah dia datang ke rumah. Katakan bahwa Cornelius mendapatkan penglihatan dari Allah dan Allah memintanya untuk datang ke rumah Cornelius. Nah, singkat cerita, ketiga orang itu datang ke tempat Simon Petrus yang ada di kota Yope. Jadi mereka itu tinggal di daerah yang tidak dekat, adik-adik, berjauhan. Antara Kaisarea dengan Yope itu berjauhan. Dan bayangkan pada zaman dahulu itu belum seperti sekarang. Ada Grab, ada ada Gojek, ada banyak mobil, motor yang kita bisa bayar buat berpergian jauh. Kalau zaman dulu mah orang tuh jalan kaki gitu. Nah, pada saat ketiga orang itu datang, dalam perjalanan mereka datang, Petrus itu sedang berdoa. Simon Petrus sedang berdoa. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah penglihatan dari surga. Nah, di dalam penglihatan itu Tuhan Allah berkata kepadanya, Petrus, tidak ada satupun di dunia ini yang tidak boleh. Baik itu makanan, minuman, berteman, membantu, kamu harus melakukan kepada siapa saja tanpa harus memandang dari mana asalnya, dari mana, seperti apa warna kulitnya, seperti apa bentuk rambutnya. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Bantulah siapa saja, tolonglah siapa saja dengan penuh sukacita. Nah, ketika mendengar penglihatan itu, Petrus lalu merenung dan memahami, wah ternyata Allah ingin kepadaku supaya menjadi orang yang membantu siapa saja tanpa harus memandang dari mana asalnya, seperti apa bentuk fisiknya, ataupun memandang dia itu kaya atau miskin. Nah, pada saat itu sedang Petrus sementara merenung, tibalah 3 orang yang diutus Cornelius tadi ke kota Yope, tempat Petrus berada. Ketika bertemu dengan 3 orang itu, kemudian mereka berkata kepadanya, Petrus, tuanku Petrus, kami adalah utusan dari perwira Cornelius yang tinggal di kota Kaisarea. Kami diutus untuk mengundang engkau datang ke rumah kami. Tuan kami Cornelius menanti dan menyambut kedatanganmu. Hendaklah engkau mau datang dan menjadi tamu kehormatan di rumah kami. Adik-adik tahu enggak, kalau Simon Petrus ini kan belum mengenal siapa sih Cornelius itu, apalagi 3 orang ini, dia sama sekali tidak kenal. Dan bisa saja mereka bertiga ini berniat jahat, ya kan? Apalagi kalau zaman sekarang kan kita pasti diingatkan ya sama papa mama, kalau ketemu sama orang asing harus berhati-hati. Nah, pada masa itu adik-adik, ketika 3 orang ini datang, apakah Petrus itu menolak atau justru pergi mengikuti mereka? Menurut adik-adik, Simon Petrus itu pergi atau justru menolak? Nah, adik-adik bayangkan, kalau saja Simon Petrus pergi, jarak dari kota Yope menuju ke Kaisarea, tempat di mana Cornelius tinggal itu, jauh sekali adik-adik, 54 km. Jauh banget kan adik-adik? Kita jalan 1 km aja tuh udah lelah banget, ya kan?
kita jalan 2 kilometer naik motor pun terlalu lama duduk di belakang tuh udah capek. Nah mereka ini orang-orang pada zaman dahulu tuh tidak ada motor, tidak ada mobil, apalagi pesawat belum ada. Jadi bayangkan, kalaupun Petrus mau pergi, dia harus berjalan kaki bersama dengan 3 orang asing ini sejauh 54 km menuju ke kota Kaisarea. Tetapi apa yang terjadi adik-adik, kita lihat. Apakah Simon Petrus itu pergi atau tidak, kita lihat adik-adik. Rupanya Simon Petrus pergi adik-adik. Kok dia mau pergi sih kak? Padahal kan 3 orang itu orang asing, dia tidak mengenalnya. Iya, Simon Petrus mau pergi karena dia teringat dengan apa yang Allah pesankan padanya dalam penglihatan itu. Adik-adik ingat kan, sebelum 3 orang itu datang, Petrus mengalami penglihatan dari surga. Nah, Tuhan kan berkata kepada Petrus, membantu itu siapa saja, menolong itu siapa saja, tidak boleh memandang dari mana asalnya. Nah karena itulah Simon Petrus mau datang mengikuti 3 orang itu ke kota Kaisarea. Nah adik-adik tahu ketika Simon Petrus sampai di sana, Tuan Perwira Cornelius itu sangat-sangat senang menyambut kedatangan Simon Petrus. Tadinya dia berpikir mungkin Simon Petrus tidak mau datang. Tapi ketika mendengar bahwa Simon Petrus datang memenuhi undangannya, dia dan seluruh isi rumahnya sangat bersuka cita menyambut kedatangan Simon Petrus. Nah, adik-adik, setelah datanglah Simon Petrus di rumahnya, singkat cerita, Bapak Cornelius itu memberitahu apa yang dia alami di penglihatannya tadi di pertama bahwa Allah meminta supaya dia mengundang Petrus ke rumah. Maka setiba Petrus di rumahnya Cornelius, Petrus langsung menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Cornelius dan seisi rumahnya. Jadi Petrus menceritakan bahwa ada seorang sahabat, ada seorang teman yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dia itu adalah Yesus Kristus. Adik-adik tahu, Cornelius ini kan bukan orang Yahudi ya, bukan orang Israel. Dan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus tuh bukan sesuatu yang bisa mudah dipercaya oleh dia. Tapi apa yang terjadi? Mendengar Simon Petrus bercerita tentang Tuhan Yesus, Cornelius adalah perwira tentara Romawi pertama yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya dia saja, dia dan seisi rumahnya semua menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Bayangkan adik-adik, menarik ya, mereka tuh tidak saling kenal. Cornelius tidak kenal siapa itu Petrus, begitupun Petrus juga tidak kenal siapa itu Cornelius. Tetapi ketika Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mati untuk menyelamatkan dosa manusia, Cornelius langsung percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah jurus selamat itu. Nah, pertanyaan buat adik-adik, maukah adik-adik menjadi salah satu di antara mereka atau menjadi keduanya? Nah, kira-kira dari kedua tokoh ini pelajaran apa sih yang kita dapatkan? Nah, pertama kita lihat dari tokoh yang pertama adalah Cornelius. Cornelius ini adalah orang yang sangat taat, rajin beribadah kepada Tuhan. Dia itu orang kaya loh adik-adik. Dia kan pejabat ya, seorang pejabat di antara para tentara-tentara Romawi lainnya. Berarti dia punya harta yang banyak. Walaupun demikian, dia bukan orang yang pelit adik-adik. Dia suka membagi-bagikan berkat atau sedekah itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jadi kita belajar dari tokoh Cornelius ini, dia adalah seorang yang taat, setia, dan juga murah hati. Nah, yang kedua kita belajar dari siapa? Dari tokoh Simon Petrus tadi. Petrus mendapatkan penglihatan dari Allah membuat dia menjadi orang yang satu. Tidak memilih-milih teman. Dia mau berteman dengan siapa saja. Dua, dia tidak memilih-milih orang untuk dibantu. Tadinya dia berpikir seperti itu. Tapi mendengar perintah Tuhan, dia kemudian tidak memilih-milih teman. Siapapun yang dia temui pasti dia datangi dan dia tolongi. Nah, dari kedua tokoh ini adik-adik, kita diajarkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau membantu siapa saja dengan penuh sukacita.
Dengan penuh sukacita itu artinya kita tidak merasa, aduh kalau aku pinjemin temanku pena, dia balikin gak ya? Kalau aku bagi rotiku yang dua ini, satunya dikasih ke temanku, suatu ketika kalau aku butuh dia bagi gak ya? Nah, dari cerita ini kita diajarkan untuk tidak boleh berpikir dulu seperti itu. Lakukan saja hal-hal baik yang bisa adik-adik lakukan. Bahkan sebelum itu kita lakukan ke orang lain, mulailah dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya dengan membantu papa, membantu mama, membantu adik mengerjakan PR, atau membantu mama menjaga adik. Itu adalah hal-hal sederhana di mana kita sudah bisa menolong orang lain dengan penuh sukacita. Jadi sekali lagi ingat, kita harus mau menjadi kedua-duanya, baik itu Petrus maupun Cornelius yang taat, setia, dan senang menolong. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang keren dan luar biasa. Oke, cerita kita sudah selesai. Wah, kita sudah mendengarkan cerita ya. Iya, seru banget ya tadi kita ada jalan-jalannya lagi. Kita... Iya, seru banget Kak. Seru tadi ceritanya tentang Bapak Petrus bukan? Iya betul, Bapak Petrus sama ada satu lagi. Satu lagi siapa ya Kak? Kak Kevin, huruf depannya adik tahu? Depannya Kak. Adik tahu nggak? Cornelius. Cornelius, betul, betul Cornelius. Sekali. Betul banget. Nah, mereka tuh ngapain aja Kak tadi, ingat nggak? Mereka jalan-jalan, jalan jauh. Mereka bukan orang yang saling mengenal. Mereka tidak saling mengenal. Mereka tadi tidak saling mengenal, terus mereka melakukan perjalanan yang jauh ya Kak ya. Padahal kan kalau adik-adik, kalau misalnya gini ya, kita tuh gak kenal sama orang, terus disuruh jalan jauh, adik-adik mau gak? Pasti gak mau kan? Iya. Ngapain sih, capek gitu kan, gak kenal juga. Tapi karena Bapak malah. Petrus ini orangnya baik, dia rela mengikuti orang-orang suruhannya Cornelius itu berjalan jauh. Tujuannya untuk apa Kak? Untuk menolong. Untuk menolong, betul. Jadi adik-adik di rumah harus mengikuti teladannya Bapak Petrus, menolong tanpa mengenal siapapun dia, tetapi dengan sukacita. Dengan sukacita dan tulus ya Kak. Dan tulus, betul. Iya, wah keren. Wah, seru banget ya Kak, jadi kita udah nyanyi, kita tadi udah berkali-kali loh Kak kita jalan-jalan. Tuh inget gak tadi adik-adik, yang pertama kita kemana tadi? Ke Amerika. Terus, Hollywood. Oh Hollywood, kita ke Cina. Nah, terus, kita ke India. Tadi di cerita kita jalan-jalan lagi kan. Iya. Dari kota apa? Kaisarea ke kota Yope. Betul. Nah, ternyata ya di hari kasih sayang ini tuh banyak banget ya kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Kita betul bisa jalan-jalan, seneng banget nih. Nah, kita akan ada aktivitas yang juga tidak kalah seru adik-adik. Oke, kalau gitu kita nyanyi ya. Kita nyanyi, adik-adik berdiri yuk. Bangkit kita berdiri. Sama-sama. Satu, dua, tiga, aktivitas. Satu, dua, tiga, aktivitas. Satu, dua, tiga, aktivitas, semua duduk. Silakan duduk. Dua, tiga, aktivitas. Satu, dua, tiga, aktivitas. Satu, dua, tiga, aktivitas, semua diam. Sekarang kita aktivitas. Oke. Oke. Saatnya aktivitas. Saatnya aktivitas. Bersama Kak Kevin dan Kak Arum. Terbalik dong, bersama Kak Kevin dan Kak Arum. Oke, aktivitasnya kita hari ini langsung aja ya Kak ya. Langsung aja Kak. Kita siapkan alat dan bahannya dulu. Yang pertama, adik-adik siapkan ini. Betul. Kertas, kertas warna atau kertas AVS putih polos juga gak apa-apa ini. Koran, koran gak bisa ya? Koran gak bisa gak karena bisa. Kita mau nulis di atasnya Kak. Berarti harus yang polos. Harus yang polos dan bersih. Terus selanjutnya kita siapin lem. Lem apa nih? Ini lem kertas, ini ada lem selotip. Ada selotip juga. Apa aja yang bisa nempelin? Nah,
Nasi juga bisa. Terus kita siapkan gunting, alat tulis, sama pewarna. Pewarna. Oke. Okay. Nah jadi, iya betul. Yang akan kita buat adalah surat. Jadi di hari Valentine ini adik-adik kita mau bikin surat untuk orang yang ada di rumah, papa, mama, kakak adik. Kalau ada opa oma juga nggak apa-apa. Pilih satu atau semuanya? Boleh semuanya dikasih, terserah adik-adik. Misalnya Kak Arum di keluarga ada 4 ya, maksudnya ada 3 selain Kak Arum, itu papa, mama, sama adiknya Kak Arum. Kakak mau bikin 3 gitu. Oh, tapi kalau satu boleh, atau adik-adik mau bikin mama papa satu juga nggak apa-apa. Oke, siap ya. Bentuknya kita bikin surat, bentuknya bebas. Oke, Kak. Bisa, kita ini ya, langsung menggunting-gunting. Kalau Kak Arum mau bikin bentuk love. Nih, pakai hati, nanti tulisnya di dalam sini. Oh, gitu. Kalau adik-adik mau bikin bintang atau lingkaran, itu boleh. Nggak harus bisa dibuka tutup gini, satu surat juga nggak apa-apa. Kita mau bikin yang menarik ya. Mau bikin kak? Iya. Oke. Atau mau yang tebel? Bisa pakai kertas tebal, bisa yang tipis berwarna juga nggak apa-apa. Hitam putih juga nggak apa-apa. Yang penting isinya ya nanti. Betul. Ini Karum udah bikin nyicil. Nah, Karum kurang buat. Ya udah Karum tulis. Iya, oke. Okay. Kak Kevin nanti bikin bentuk yang Kak Kevin mau. Adik-adik juga bikin ya. Karum mau kasih tahu isinya apa sih? Jadi isi dari suratnya adalah kita berterima kasih sama orang-orang yang ada di keluarga kita. Kayak misalnya Karum mau bilang makasih papa karena sudah bekerja untuk keluarga atau apapun gitu, mengucapkan terima kasih. Dan selain terima kasih, kita bilang juga kalau kita mengasihi mereka. Misalnya Arum sayang Ade, Arum sayang Mama. Oh boleh, boleh banget. Terserah ya bentuk apa aja yang adik-adik mau, gak harus love juga gak apa-apa. Oke Kak. Terus ditulis deh, yang pertama terima kasih. Dan harapan mungkin boleh kalau adik-adik mau, semoga papa mama sehat terus. Sehat terus, makin diberkati Tuhan. Makin diberkati Tuhan, boleh nih kakak pilih. Kak Arum juga tulis. Iya. Kak aku sendiri juga. Tulis boleh ya. Sudah belum mengguntingnya atau menulisnya? Aku masih nulis juga. Oke, dilanjutin ya yang masih. Yang sudah boleh bikin hiasannya. Kayak gini, Karum tuh bikin love-love gini buat nanti ditempel-tempel. Adik-adik kalau mau bikin bintang-bintang atau bunga-bunga itu juga boleh. Aku udah selesai tulis. Oke. Kevin, apa isinya kak? Boleh tahu nggak? Aku tulis buat mama. Apa tuh kak? Bacain ya. Oke. Okay. Untuk mama. Ma, terima kasih banyak ya karena udah sayang sama aku. Aku sayang banget sama mama. Selamat hari kasih sayang, ma. Lucu, gemas. Kalau aku kak. Mungkin gak segemes Kak Kevin. Gak apa-apa dong. Ini buat adiknya aku, adiknya Karum di dalam sini. Tulisannya, selamat hari kasih sayang Ade. Terima kasih sudah mau menemani di Jogja. Makan yang sehat ya, aku sayang kamu. Tuhan berkati. Itu juga sweet banget tau. Itu juga sweet banget. Nah, terus bikin hiasannya deh kalau sudah menulisnya, kita bikin hiasan untuk di sekitarnya. Kak Kevin mau warna apa buat menghias? Mau warna hijau lah. Itu boleh.
Boleh bikin awan-awan, rumput-rumput, apapun yang adik-adik mau. Superman kalau bisa gambar Superman juga gak apa-apa. Bikin lebih dari satu juga nggak apa-apa ya, adik-adik boleh kasih ke siapa aja. Buat teman boleh kak? Buat teman boleh kalau adik-adik mau kirim surat atau mungkin bisa lewat online kak Kevin. Oh iya juga ya, foto ya di foto. Di foto iya. Oh gitu. Atau bikin ucapan online juga bisa kan adik-adik kalau bisa ngedit-ngedit gitu. Oh iya bisa juga. Ke Pixar. Bisa. Dikirim deh. Jumbang. Terus dalamnya ada ucapan. Terserah sesuai kreasi adik-adik. Lucu-lucu kan. Tempelnya kalau Kak Arum tadi pakai apa? Pakai lem kertas. Oh, pakai lem kertas. Iya. Ini bikin timbulnya pakai lem selotip. Jadi bisa kayak nonjol gitu. Oh iya betul. Iya. Kak Kevin mau bikin apa? Mau bikin rahasia dong. Ya, oke deh. Aku tunggu ya. Kalau udah selesai baru. Aku melihatnya sedikit. Keren banget kak. Adik biar gak usah kelihatan tahu kak. Belum ya? Kalian belum bisa lihat ya? Bisa kan, boleh ya? Boleh diwarnai. Buat gambar-gambar warnanya. Wow. Tergantung kreativitas adik-adik mau bikin apa, apapun itu boleh ditulis di kartunya. Kartu ucapan selamat hari kasih sayang. Bikin hiasan pinggirannya. Aku gambar bunga karena mamaku suka kaktus kak. Oh, tapi aku nggak bisa gambar kaktus. Oh, jadi gambarnya bunga. Boleh tuh kak. Yeah. Keren banget adik-adik mau lihat kak. Ini dua sisi ya kak? Kan iya kalau, kak. Kalau aku kan empat sisi. Aku dua sisi. Ini yang ada kata-katanya, ada ucapannya, yang ini yang depannya. Wah, bunga-bunga. Ya. Keren. Adik-adik udah selesai belum? Udah selesai belum? Kalau belum lanjutin setelah ibadah sekolah minggu gak apa-apa ya kak ya? Gak apa-apa. Kita mau lanjutin dulu ibadah kita. Iya. Jangan lupa tadi dikasih habis ditulis, dibikin, dikasih ya. Mama. Buat mama, adik, papa, atau siapapun gitu yang ada di rumah, kalau misalnya mau kirim online buat teman-teman juga boleh ya kak ya, di foto gitu. Iya betul banget.
Oke deh. Ya, ini udah dikasih lihat belum ke adik-adik? Oh, udah tadi kan. Ini siapa yang tahu depan. Bisa menginspirasi. Yang depan. Terus dalamnya ini cuman awan-awan gitu tulisannya untuk Ade. Oh. Terus ini ucapan ya belakangnya belum Karun bikin. Gemes banget. Gitu. Tapi setelah kita mengungkapkan rasa sayang kita, Kak, jangan lupa untuk menunjukkan juga rasa sayang itu, maksudnya dengan misalnya menolong, gitu, dengan perbuatan. Betul. Bantuin mama ya. Betul sekali, dan dengan sukacita pastinya. Oke, sekian aktivitas kita pagi ini. Wah, seru banget ya aktivitas tadi. Wah, pasti papa mama yang menerima surat kita tuh senang ya, Kak Arum ya. Dan teman-teman juga. Dan teman-teman juga pasti senang di rumah. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, adik-adik mulai dari minggu depan kita ada yang spesial, Kak. Kita akan ibadah sekolah minggu lewat Zoom. Jadi di setiap minggunya kita udah bisa ketemu sama teman-teman, saling menyapa teman-teman di dalam Zoom-nya. Iya, sudah nggak di YouTube ya, Kak. Iya, jadi Zoom kita itu ada 5 kelas ya adik-adik. Dengarkan baik-baik. Yang masih batilita akan masuk di kelas batilita. Batita dan balita. Terus ada kelas 1-2. Kelas 1-2. Yang ketiga ada kelas 3-4. Terus ada kelas 5-6 dan kelas? Dan jangan lupa ada kelas Sabtu. Jadi adik-adik yang biasa sekolah minggu hari Sabtu mau ketemu teman-teman yang sekolah minggu di hari, Sabtu, hari Sabtu juga. Sabtu, ketemu kakak-kakak di kelas Sabtu, di kita room sudah itu, punya gitu. Room-nya. Okay. Jadi jangan lupa. Nah, gimana Kak kalau misalnya kita mau masuk link-nya gimana? Nanti di-share, Kak. Iya, akan di-share oleh kakak-kakak kelasnya ke grup orang tua. Iya. Jadi adik-adik bisa langsung join dari link itu. Jam berapa, Kak? Seperti biasa. Jam? Jam 10. Jadi pastikan jangan terlambat ya, karena kita live di Zoom ketemu teman-teman. Nah, ingat, kita nggak ada YouTube lagi, jadi jangan nonton di YouTube lagi karena kita udah bakalan ketemu sama adik-adik di Zoom. Nah, itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, setiap hari Jumat sore kita ada Hello Kids di YouTube channel GKI Gejayan juga. Jadi jangan lupa saksikan ya adik-adik. Oke, Kak. Jam 4 sore. Setiap jam 4 sore. Dan seru loh Hello Kids itu ada bagi-bagi hadiahnya, Kak. Betul. Jadi kalau adik-adik semangat nonton, hadiah akan diantarkan langsung ke rumahnya adik-adik. Seru. Oke, udah ya, Kak, pengumumannya. Wah, gak terasa ya, Kak. Sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi sekalipun udah selesai, ingat gak? Di hari kasih sayang ini kita harus terus apa? Memberikan kasih sayang. Bahkan gak cuma hari ini, Kak. Iya, di setiap hari, betul. Mulai hari ini, esok, besok, lusa, dan seterusnya. Kita harus selalu membagi kasih sayang. Nah, semangat ya membagikan kasih sayang. Oke. Nah, kita mau nyanyi lagu Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Oke. Dengan penuh semangat ya. Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kukasihi Kau dengan kasih Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, Kak. Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Dengan semangat. Kukasihi
Sampai jumpa adik-adik di ibadah minggu depan. Kita berdoa penutup dulu ya, Kak. Iya, benar. Kak Esdo tuh saking tidak udah enggak sabar ketemu adik-adik di Zoom minggu depan. Ya, iya, di Zoom ya. Lupa doa penutup. Kita tutup dulu dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau ibadah sekolah minggu boleh berakhir dengan sukacita. Kami berterima kasih banyak hal yang boleh kami pelajari. Kami semakin kuat untuk membagikan kasih yang sudah Tuhan berikan bagi kami kepada papa mama, kakak adik, keluarga kami, bahkan teman-teman dan orang di sekitar kami. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan. Dan sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya Tuhan yang memberkati juga sekolah kami, kiranya Tuhan yang memberikan kami kepintaran, kecerdasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup ibadah sekolah minggu hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Dadah. Oke, terima kasih Kak Rum. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.